nggak boleh kamu lewatin. Here it is, break. Edukasi reptil, edukasi expo dan kontes. Jadi kita di sini event ini nggak hanya cuma expo, ada kontes juga, dan acara yang paling wahnya itu nanti di hari Minggu kita akan buat pembuatan rekor baru 1000 ekor reptil di dalam hall sebuah mall. Kita kebanyakan sih ular, kayak piton, ada boa, ada kolubrid. Yang ini dari jenis piton molurus, biasa disebut molurus python, ya. Ini kebetulan yang albino. Kalau yang sini kita punya ada yang biasa disebut GTP atau Green Tree Python, atau lebih terkenalnya disebutnya Condro. Itu dari Indonesia Timur. Dari jenis-jenis ularnya tuh banyak ya, dari dolar sanca, terus dari molu duak, molu albino, terus dari jenis tegu juga ada. Gak masalah sih, anak-anak kecil yang memang mau diberaniin sama orang tuanya sih bisa nyoba. Ternyata reptil juga bisa jadi peliharaan yang menyenangkan loh guys. Kalau saya sih tertariknya di jenis ular, tapi tentunya jenisnya jenis boa. Kebenaran di rumah juga punya. Dulu sih sempat melihara ular, itu ular batik sih waktu zaman SMA. Kalau sampai sekarang sih meliharanya kura-kura, ada kura-kura Ambon. Gak perlu takut lagi sama ular karena memang ada yang berbisa atau cuman hanya melilit saja gitu kan. Karena siklusnya baik juga untuk membunuh tikus kan. Satu ular tuh bisa membunuh 10 tikus. So, buat para pecinta reptil, you have to go to break at Bekasi Square. Have a nice weekend!